Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda hutan di barat laut Washington, Amerika Serikat. Sementara itu, aksi demonstrasi warga Beirut, Lebanon berujung ricuh dengan petugas saat menuntut permasalahan sampah yang tak kunjung selesai. Dan informasi tersebut kami rangkum dalam Dunia 90 Detik. Sekitar 403 mil persegi lahan hutan hangus terbakar di negara bagian laut Washington. Pihak pemerintah setempat telah meminta bantuan dari negara-negara sahabat untuk dapat membantu memadamkan api. Tiga petugas pemadam tewas saat memadamkan api. Hingga kini total lebih dari 1.300 orang tengah berjuang melawan kobaran api yang semakin membesar. Seorang pengemudi wanita mengemudi secara ugal-ugalan di jalur bebas hambatan di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Pengemudi ini melawan arus beberapa kali di jalur berlawanan tanpa menghiraukan perintah petugas untuk berhenti. Aksi kejar-kejaran antar polisi dan sang pengemudi ugal-ugalan ini berakhir setelah petugas menabrakkan mobilnya pada mobil pengemudi tersebut. Mobil itu pun oleng dan terbalik. Akibatnya wanita tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan antara petugas dan para pengunjuk rasa ini pecah di Beirut, Lebanon. Massa menuntut kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah di kota tersebut. Tumpukan sampah yang sudah menggunung selama satu bulan tak kunjung teratasi. Dalam demonstrasi ini, sejumlah pengunjuk rasa dan petugas terluka.